kita start dari Kayu Aro, akan menuju Desa Penawar, Kabupaten Kerinci, dalam rangka menghadiri Nurisco atau pesta adat di Desa Penawar. Kemarin di Desa di Kabupaten Kerinci juga di Desa. Di perjalanan sungguh kami tidak tahan menyaksikan panorama alam yang begitu indahnya, Masya Allah, kebun teh Kayu Aro yang terhampar dan didukung dengan cahaya pagi ini sekitar jam 10 di Kayu Aro, tapi tidak terasa panas. Dan tentu saja ini adalah potensi Provinsi Jambi yang luar biasa, pemandangan yang indah tentu saja, dan sekali lagi ini berada di Kabupaten Kerinci. Wow, yang belum menyaksikan ini, yang belum selfie di sini, ayo, Masya Allah, keren sekali.